Permohonan Persib dikabulkan PT LIB, duel lawan Bali United resmi diundur. PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator BRI Liga 1 2024-2025 akhirnya memenuhi permohonan Persib Bandung untuk menunda jadwal pertandingan kontra Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang sedianya dimainkan pada Minggu 1 Desember 2024. Berdasarkan sirkular penyesuaian tanggal kompetisi Liga 1 2024-2025 dari PT LIB tertanggal 20 November 2024, pertandingan pekan ke-12 tersebut disesuaikan menjadi tanggal 7 Januari 2024. Penyesuaian jadwal pertandingan tersebut dilakukan PT LIB mengacu kepada surat PT Persib Bandung bermartabat bernomor 3/DIR/PBB/11/2024 tentang permohonan penyesuaian jadwal pertandingan Liga 1 2024-2025. Sporting Director PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT LIB dan juga Bali United yang sudah memahami alasan Persib mengajukan permohonan penyesuaian jadwal pertandingan ini. Persib mengajukan permohonan penundaan jadwal melawan Bali United karena memang jaraknya terlalu dekat dengan pertandingan melawan Port FC Thailand di AFC Champions League 2. Kalau lawan Bali United tetap dimainkan pada tanggal 1 Desember 2024, praktis Persib tidak mempunyai waktu untuk recovery, kata Adit. Seperti diketahui, Persib Bandung harus memainkan match day 5 grup F AFC Champions League 2 melawan Port FC di Bangkok, Thailand pada 28 November 2024. Jaraknya hanya berselang 3 hari, padahal kita juga masih harus melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, tegas Adit. Dengan penyesuaian jadwal pertandingan melawan Bali United, Adit berharap Persib bisa berjuang memaksimalkan peluang lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 di 2 pertandingan tersisa melawan Port FC 28 November 2024 dan Zhejiang FC Cina 5 Desember 2024. Maung Bandung akan menghadapi jadwal yang cukup padat setelah melawan Borneo FC. Ciro Alves dan kawan-kawan akan bertolak ke Thailand untuk menghadapi Port FC dalam laga lanjutan AFC Champions League 2 yang digelar pada 28 November 2024. Kemudian 1 Desember 2024 dijamu Bali United yang pada akhirnya diputuskan menjadi 7 Januari 2025. Karena itu, usai lawan Port FC, Maung Bandung akan langsung bersiap lawan Zhejiang FC Cina di Bandung 5 Desember 2024, lalu tandang ke markas PSS Sleman 9 Desember 2024, menjamu Malut United 13 Desember 2024, tandang ke markas Barito Putra 18 Desember 2024, menjamu Persita Tangerang pada 22 Desember 2024, dan tandang ke markas Persis Solo pada 29 Desember 2024.